Bos Metro TV Surya Paloh terserang DPD. DPP Partai Nasdem belum berencana untuk voking. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Angkatan Darat Jakarta Pusat pada Selasa malam. Surya Paloh dirawat setelah trombositnya menurun akibat sakit demam berdarah. Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai Nasdem, Charles Meikansyah mengatakan, saat ini seluruh kader dan staf yang bertugas di DPP Partai Nasdem diimbau untuk menjaga kesehatan. Hanya saja, Charles belum bisa memastikan soal tindakan pencegahan DBD dengan pengasapan atau fogging. Enggak, belum ada pengasapan, itu masing-masing sajalah. Semua di DPP kita antisipasi jaga kesehatan saja, kata Charles kepada kantor berita politik RMOL Rabu lalu. Charles memastikan bahwa saat ini Surya Paloh dalam kondisi yang stabil setelah mendapatkan perawatan dari tim medis di RSPAD. Beliau kondisinya stabil sekarang, sudah bisa ngobrol dan makan tadi. Insya Allah kondisinya segera pulih, pungkasnya.